Warga Kampung Cibiuk, Kelurahan Pasawahan, Kabupaten Bandung, ngaruh balukar runtah ngagu gunung dina babantar Walungan Citepus, anu mangrupa anak Walungan Citarum. Eta runtah anu ngagu gunung teh karandapan tisaprak 4 bulan katompernakeun, kukituna mucunghulkeun bau anu nyegak tur jadi salah sahiji sayang panyakit. Eta runtah anu ngagu gunung teh pernahna di Kelurahan Pasawahan Kampung Cibiuk, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung. Runtah anu ngagu gunung di eta tempat teh mangrupa salah sahiji gundukan runtah anu pangreana di Kabupaten Bandung tur takarandapan ti saprak 4 bulan katompernakeun. Sanajan kitu tacanaya ketak ti pihak pamarentah Kabupaten Bandung pikeun ngungkulan eta pasualan. Pak, emang TPA atau tempat sampah, bukan tempat sampah atau gimana? Ya, sebetulnya kalau dibilang TPA ya TPA ya, kalau dibilang TPS ya sementara juga ya. Jadi belum ada kepastian sih ini TPA atau. Sajroning kitu Lurah Pasawahan Mamet Slamet nembrakeun pihakna geus sababaraha balikan ngunjalan eta runtah. Tapi alatan kawatesanan armada antukna eta runtah teh beuki ngagu gunung dina babantar Walungan Citepus anu samemehna mangrupa wangunan ilegal. Dengan cara menutup dengan bambu seadanya supaya warga yang lewat tidak begitu saja membuang. Karena ini yang buang banyak juga yang lewat bukan warga sini, kemudian yang liar. Membuang liar lah. Kita sudah berusaha diangkut minggu kemarin, sudah 4 truk. Sekarang kita akan angkut lagi minggu ini dengan menggunakan alat berat biar bersih. Nanti setelah ini kita bikin bantalan untuk disimpan kontainer di sini. Mamet ngageing sakumna warga, utamana warga nu ngalalar ka eta lelewek, sangkan henteu maricenan runtah sagawayah, sarta bisa ngawilah runtah ngaliwatan ketak nyen liang biopori di sabudereun imah, sangkan runtah organik bisa perai secara HD. Rezitia Prasaja, Bandung TV.